Ayah, Mama, terima kasih sudah menyekolahkanku di Pondok Pesantren Akmala Sabila. Karena di lembaga pendidikan yang baik ini, aku tidak hanya diberikan pelajaran di dalam ruang kelas saja, tapi juga diberikan pendidikan di luar kelas untuk bagaimana menjalani hidup yang berarti. Diarahkan untuk tetap memegang teguh akidah dan syariat Islam, dan diajari untuk bersikap baik sebagai cerminan karakter yang Islami, merupakan sebuah bekal bagi kami agar kelak setelah lulus dari pendidikan di pesantren ini, kami tidak hanya membawa selembar kertas ijazah yang bertuliskan transkrip nilai semata, melainkan segudang ilmu kehidupan. Teruntuk guru-guruku, terima kasih sudah mengantarkanku sampai ke depan gerbang kesuksesan ini. Dan setelah hari ini, izinkan aku untuk tetap menjadi muridmu. Ingatkan bila aku lupa tentang siapa diriku. Sadarkan bila nanti aku terbius akan ambisiku. Saat gemerlap dunia membuatku tersesat jauh dari harapanmu. Aku sadar hari kelulusan ini adalah benang merah yang menandakan bahwa sekarang aku sedang memulai babak baru dalam hidupku. Hari kelulusan ini adalah tanda bahwa sekarang aku punya tanggung jawab yang lebih besar. Ayah, Mama, dan Bapak Ibu Guru, ku berharap doa kalian selalu tercurah untuk anak lulugumu ini, agar 10-20 tahun dari hari yang bersejarah ini, anakmu bisa menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang kata-kata dan langkahnya bisa membuat perubahan untuk bangsa ini, sehingga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk sesama dan menjadikan Islam rahmatan bagi semesta. Tanyakan kabut di pagi hari, mengerti cinta bagai gelap diterangi bintang. Ku mencari, akankah aku mengerti? Jawabnya cinta, rasakanlah semua yang ku berikan. Jawabnya cinta, ku selalu ada di sudut hatimu. Cinta, mengertilah, oh artinya.
cinta. Rasakanlah semua yang kuberikan. Jawabnya cinta selalu ada.